PJ Bupati Sumedang Herman Suryatman ngelakonan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Impres Kabupaten Sumedang. Dina nasna-nasna eta hal sidak teh dikokolakeun keur nyindekeun taya inflasi di Kabupaten Sumedang. Lianti ni tenan stok kabutuh poko, Herman ge meredi dibersihanana sarta dibebanahna sarana tur prasarana di eta Pasar Impres. PJ Bupati diaping ku Kapolres Sumedang serta unsur Forkopimcam nyorang inspeksi mendadak atau sidak keur ngecek harga kabutuh pokok ka sakumna padagang di Pasar Impres Kabupaten Sumedang poe Salasa isuk-isuk 10 Oktober 2023. Herman Suyatman nyindekeun kabutuh pokok masyarakat di Kabupaten Sumedang kawilang untupan. Eta hal teh diebrehkeun satutas dirina padung dengan jeung pihak padagang anu karereanana nembrakeun stok kabutuh pokok kawilang aman. Dineta sidak ke Pasar Impres Kabupaten Sumedang teh Herman Suyatman nitenan langsung sarta padung dengan jeung sawatara padagang. Di antarana padagang daging hayam beas turta endog hayam keur nyindekeun stok sarta harga kabutuh pokok. Yang pertama, kepentingan masyarakat, konsumen harus dilindungi dengan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang yang normal. Jadi itu kepentingan pemerintah, jadi masyarakat, konsumen harus mendapatkan harga yang normal, harga yang murah, paling tidak sama dengan harga eceran tertinggi atau harga acuan penjualan HET atau HAP, paling tidak di kisaran itu tidak terlalu jauh. Kalaupun nanti ternyata suplai dan demandnya terjadi kesenjangan, otomatis ada kelangkaan, kami akan lakukan operasi pasar. Satu tas nyindekeun teh inflasi di Kabupaten Sumedang, pemerintah Kabupaten Sumedang boga rancang bakal nyorang operasi pasar. Dinamprona lianti nitenan stok kabutuh pokok, Herman G. meredih keur meresihan sarta memenah sarana tur prasarana di etap Pasar Impres. Utamana pasualan saluran pamijenan cai anu dierong bahaya keur sakumna nu meuli sarta padagang di Pasar Impres. Diki Guntara, Bandung TV.